pertama. Kemudian yang kedua adalah audiensnya ada berapa, karena mengingat ini kan agak besar dan kita kayak konser ribuan kayak gitu kan, kapasitas untuk penontonnya sendiri. Satu lagi boleh nggak? Boleh. Satu lagi adalah karena ini kan untuk apa namanya, bukan lagi generasi muda yang siap berdiri jadi kerakan gitu kan, tapi kan nanti semuanya berdiri. Dulu tadi ada festival berdiri, apakah semua nanti duduk atau lagi setengah berdiri? Setengah berdiri atau kan duduk atau ada yang berdiri atau seperti apa konsepnya? Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Mbak. Silakan. Jawab ya. Detail Riders. Kalau Detail Riders, kalau secara equipment, audio, lighting, LED, stage itu tuh, ya setiap band itu kan punya keunikan sendiri-sendiri. Mereka pasti akan propose konsep kita yang Back on the Road Tour itu tuh desainnya itu seperti ini. Nah, itu sih. Gak ribet sih sebenarnya, karena di Indonesia itu tuh semua barang itu tuh ada. Produksinya aman ya? Produksinya aman. Oke, yang kedua adalah ngomongin hospitality. Yeah. Hospitality itu juga gak ribet. Ternyata beberapa request item yang mereka punya, yang mereka minta, itu tuh bisa kita provide juga. Terus untuk soal pengamanan, ya itu kita concern banget. Jadi memang kita punya staff profesional untuk guard-nya mereka yang dari semenjak mereka landing dan beraktivitas di Palembang itu tuh pasti kita akan jagain juga. Itu juga udah oke, kayak gitu. Jadi beruntungnya adalah Palembang itu tuh kota yang punya history internasional event itu tuh udah lumayan sering. Kayak Asian Games dan internasional event dan lain-lainnya itu tuh jadi mudah buat kita untuk mengakomodir permintaan-permintaannya artis. Untuk cari yang unik-unik sih kayaknya gak ada yang unik, mereka kayak makanan, bolos-bolos aja gitu. Makanan sehat 4 hari mas sempurna gitu ya. Makanannya, ya makanannya juga yang standar juga sih. Seperti apa standar MLTR itu? Bocorannya ya? Ya pasti. Kalau kayak misalnya Katy Perry itu pengennya keju ini, misalnya gitu ya. Oh gitu. Gak ada yang spesifik sih. Dia yang lebih western kayak gitu. Makanan western. Iya. Nah, kita sponsorin ini ya, pempek ya. Iya. Sama pempeknya perlu kita kasih sih, pempek benar. Memperkenalkan makanan lokal. Makanan lokal. Kita akan coba promosikan sekali ya. Jadi kita memang udah ada beberapa UMKM mungkin ya. Kita cobain ya. Ya mungkin bahkan kemarin kita udah sempat ngobrol sama Sheila Moko juga untuk mengundang Kemenparekraf misalnya ya, yang dimana akan memperkenalkan makanan lokal, produk-produk lokal, mumpung sekalian gitu. Dan mereka kan juga oke-oke aja. Cobain ya. Ya. Betul. Terus tadi pertanyaan tentang yang unik mungkin ruangan, karena mereka mintanya ternyata melankolis. Oh. Jadi dia butuh satu apa namanya green room, waiting roomnya mereka itu tuh minta didekor sedemikian yang estetik, terus yang anggun. Seperti di hutan atau? Enggak, malah kayak wedding jatuhnya ya. Oh, kayak wedding, bener-bener. Jadi melankolis gitu tuh. Jadi ruangan green roomnya itu kita harus dekor, dikasih essence pewangi yang aromaterapi. Oh, gitu kan. Okay. Kita mikirnya nih MLTR gitu. Iya. Kan. Ternyata dia semelan banget. Request gitu. Request aromanya enggak? Melati mungkin. Ada beberapa ada yang gitu. Loh. Jadi yang kalau item rider saya itu kan oke okay lah gitu. Kan. Tapi green room ini kan biasanya kita tahu kan artis-artis yang cewek. Iya. Gitu. Ini cowok nih. Jadi mereka minta warna-warna yang terang, warna-warna yang kalem, terus dibikin kayak suasananya itu tuh yang estetik dan melankolis gitu. Sesuai sama lagunya ya. Ngedukung vibe lagunya mereka kali ya pas mereka mau. Ya, ada moodnya pas nyanyi. Pas moodnya. Oh itu requestnya ya? Iya, mungkin itu ironinya di situ ya, mungkin yang unik itu. Itu bocorannya ya. Itu bocoran, ironinya gitu. Nah terus mengenai kapasitas tadi ya, untuk venue-nya sendiri, berapa jumlah tiket yang dijual dengan kapasitas dari venue yang ada di Palembang? Kapasitas di Palembang Sport Convention Center. Kapasitas kita di 3.400-an ya. Tadi itu ya, untuk PSC sendiri ya. Jadi seluruh tiket kita udah bagi-bagi juga. Total pas sesi kemarin 3.400 tiket. Itu campur ya, gold, diamond, silver sama bronze. Oke. Nah, mengenai tadi terbesar di Palembang. Terbesar di Palembang. Iya, internasional ya salah satunya. Terus mengenai tadi ya. Yang berdiri-berdiri. Yang di depan tuh standing kah juga atau okay, disiapin kursi kayak di Jepang gitu kan? Yeah. Even di depan pun mereka udah ada kursi juga kalau sampai tinggal duduk gitu ya, Mbak ya. Nah. Kalau kita bronze itu standing, silvernya itu sitting, goldnya sitting dan diamondnya sitting. Jadi ada tiga kategori yang sitting dan satunya standing.
biasa. Benar. Yang standing. Dan targetnya kita sih sebenarnya nggak seorang tua itu sih sebenarnya. Jangan kebanyakan laki-laki yang nonton ya. Kalau kita aware sekarang event musik itu siklus musiknya kita itu tuh back-to-90 sebenarnya. Jadi kalau kita lihat festival-festival sekarang itu malah mereka nontonnya itu tuh om-om kita artis-artis yang 2000-an. Jadi kita expect juga ya akan datang itu tuh marketnya itu tuh jadi lebar ya, kayak tadi Julio bilang kayak gitu. Market yang dari umur 17 tahun sampai 55 tahun itu tuh malah bisa ke grab. Makanya kita optimis banget sales tiket kita tuh bakalan bagus kayak gitu. Nge-grab itu biasanya dari orang tuanya yang mendengarkan, iya. Anaknya dengerin, papa itu lebih siapa gitu ya. Anak-anaknya nih penasaran ya. Anak-anak kekinian sekarang kan keren kalau dia non dengerinnya itu tuh musiknya itu musik-musik 90-an sampai 2000-an lah. Benar-benar. Siklusnya kayak gitu flow-nya. Makanya kalau kita lagi trennya ya. Lagi trennya itu tuh kayak gitu.